Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pagi. Alright, alhamdulillah. Syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana Allah izin untuk kita jumpa pada malam ini insya-Allah setiap Selasa jam 9 malam kita akan live untuk kita berdiskus, kita bincang, kita belajar tentang bagaimana untuk kita buat bisnes dan bagaimana untuk kita menjana keuangan menggunakan digital marketing, menggunakan semua kemudahan-kemudahan yang sudah pun ada di tangan kita yang Allah berikan kepada kita sekarang. Okay, alright. So insya-Allah malam ni kita punya topik. Topik kita adalah cara macam mana untuk kita hasilkan jana duit. Oh, macam scammer punya bunyi kan. Tak adalah. Macam mana untuk kita menjana keuangan 100 ke 300 ringgit untuk kita buat secara part time tanpa mengganggu apa sahaja kerja yang kita buat. Berapa orang yang nak belajar tentang perkara ini? Yang ini khas untuk anda yang sekarang ni sedang bekerja. Okay, sedang bekerja dan sedang mencari jalan untuk tambah sumber pendapatan. Macam tu. Okay, insya Allah dengan izin Allah. Right. So berapa orang yang sedang live dengan kita? Thank you very much yang sedang live di Facebook. Thank you very much. Pagi. Yang sedang live di YouTube channel Fadi Ghazali. Thank you. Anda semua awesome. Saya suka anda live di YouTube channel Fadi Ghazali sebab terlalu banyak distraction kalau kita buat live di tempat lain. But anyway, siapa yang sedang live di YouTube channel Fadi Ghazali, thank you very much. Pagi, komen dekat bawah pagi. Be excited. Be responsive, active, alright. Sharekan kita punya video ni kepada sahabat-sahabat anda yang lain. Ajak mereka untuk join live kita pada malam ini, alright. Untuk sama-sama belajar, insya Allah tambah pendapatan dan juga paling penting kita boleh bantu diri kita, keluarga kita dan ummah dengan izin Allah, okay, alright. So tapi kita pada malam ni adalah macam mana untuk apakah bisnes yang boleh kita buat secara part time yang boleh membantu kita untuk generate at least 100 ke 300 ringgit. It can be per one hour atau sejam ataupun dalam masa sehari anda boleh buat 100 ke 300 ringgit. Alright. So kalau 100 ringgit pun boleh dapat lebih kurang dalam 3,000 sebulan. Okay. Alright. Saya akan sharekan kepada anda tips-tips ini. Are you ready guys? So cara yang pertama adalah ready cara pertama, okay, Shopa Store pagi, okay, alright, Atika pagi, Dora, waalaikumsalam, Hazimi Bakri pagi, Farhan Naim pagi, okay, baik, so nombor satu, kita tak nak melengahkan masa lagi, kita terus nak masuk nombor satu, right, cara untuk anda generate duit, okay. Nombor satu adalah anda, ni saya bagi yang very simple terlebih dahulu, then saya akan reserve yang best-best dekat hujung-hujung. Supaya apa? Supaya orang yang live, anda yang live dengan saya akan stay sampai hujung rancangan live ni. Okay, tak lama, tak lama. Saya tak nak buat live lama pun. Just untuk kita dapat, kita belajar. Okay, so yang pertama adalah anda jual barang-barang second hand. Okay, start business online dengan jual barang-barang second hand, right? So barang-barang yang anda ada sekarang dekat tangan tu, okay, jual dekat online. Kenapa saya kata jual barang second hand ni boleh menjadikan anda boleh generate 100 ke 300 sejam atau paling malas pun boleh dapat generate 100 ke 300 sehari dan eventually anda boleh buat 1 juta pertama anda dengan jual barang second hand. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab saya ada cerita yang saya nak ceritakan kepada anda, satu case tadi real bagaimana seorang sahabat, antara sahabat baik saya dalam dunia ni, kami start buat bisnes sama-sama, start buat sama-sama bisnes tahun 2010. Okay, cerita ni back to 2010, right? Seorang sahabat saya, waktu tu saya berada, first time dalam hidup saya sampai ke Kuala Lumpur. Tujuan dia adalah pertama untuk buat bisnes lah. Saya memang nak buat bisnes waktu tu memang full time sebab saya kata apa? Kuala Lumpur adalah lubuk untuk start bisnes. Waktu tu lah yang saya faham kan. Jadi saya start buat bisnes dekat Kuala Lumpur waktu tu. Pada masa yang sama,
saya bekerja, biasalah saya part time. Apa yang saya ceritakan kepada anda ni adalah apa yang saya buat, apa yang saya lalu. Okay, so waktu tu part time, saya bekerja dekat Proton Shah Alam sebagai engineer di Proton. Siapa yang biasa duduk dekat Shah Alam kan, dia akan lalu dekat Highcom tu kan, DRB Highcom. Apa? Yang ada COE, dia panggil Proton COE tepi jalan besar tu kan. Saya bekerja di situ dulu tahun 2010. Okay, so bekerja sambil buat bisnes, kawan saya bekerja sambil buat bisnes sama-sama. Jadi kawan saya ni waktu dia nak start, lepas tu dia resign daripada kerja dia, dia buat bisnes lah. So masa dia nak start buat bisnes, ni cerita cerita betul macam mana dia mendaki tangga-tangga dan akhirnya sekarang dia adalah seorang jutawan. Dia, beliau punya sales lebih kurang 2 juta sebulan sekarang, okay, alright. Tapi waktu tu kita sama-sama buat bisnes, aku tak cukup duit, kau belanja aku kan. Kau tak cukup duit, aku belanja kau. Begitulah saya dengan sahabat saya ni setiap hari. Dan saya pula tak ada kereta waktu tu, saya ada motor je. Saya ada motor, motor Legenda AFS 4114 warna hitam. Masa tu itulah kenderaan saya yang saya ada. Naik motor tiap-tiap hari pergi belajar, tiap malam pergi belajar kan. Pakai blazer nak pergi belajar, sebab nak belajar cara nak buat sale waktu tu, nak belajar cara bercakap kan, nak confident depan orang kena belajar bercakap. Pakai blazer naik motor pakai blazer kan, dia jadi macam kepak tak keluarkan pop waktu tu lah. Jadi kawan saya ni macam mana dia start bisnes, saya start bisnes dengan modal RM5,000. Saya ingat lagi RM5,100 something, like RM5,000 ke RM6,000 lah lebih kurang, RM5,500 macam tu. Saya pinjam dengan orang lain, modal permulaan bisnes saya tahun 2010. Saya start 2008 lagi bisnes. Tapi 2010 ni, saya cerita ni yang saya buat betul-betul full time. Okay. Saya pinjam modal RM5,000. Right. Kawan saya pula, dia pinjam modal lebih kurang RM3,000. Modal dia start modal pinjam. Apa yang kawan saya buat? Dia pergi beli laptop second hand. Sebab tu tips yang pertama untuk anda generate duit adalah dengan jual barang second hand. Jadi kawan saya ambil laptop second hand, dia repair balik laptop tu, dia jual dengan harga yang lebih mahal sikit daripada modal yang dia ambil. Dia ambil modal most probably, kalau saya dia pinjam dalam RM2,000 ke RM3,000, siapa yang modal dia pinjam tu adalah orang yang sama saya pinjam duit. Saya start business tahun 2000, bukan start, saya buat pertengahan 2010 tu. Duit tak ada, saya pinjam dengan orang lain RM5,000. Orang yang sama juga kawan saya pinjam RM2,000 ke RM3,000 dia pinjam. Tapi dia pergi buat modal beli laptop second hand. Dia refurbish balik laptop tu, dia jual. Bila jual dapat untung, dia tak guna pun duit tu, tapi dia pergi beli lagi laptop second hand yang lain, dia refurbish balik, dia jual balik. Dia dapat keuntungan tu, tak guna lagi. Beli lagi laptop, refurbish, jual balik. Lepas tu lama-lama, dia start beli phone second hand, handphone second hand. Jual balik. So itulah yang beliau buat over and over again. Medium yang beliau guna, peringkat awal adalah hanya mudah.my. Ingat kawan saya yang saya cerita ni adalah orang yang generate, sekarang ni, dulu kita orang memang tak ada duit pun, catu duit kan, makan, share sama-sama. Beliau ada kereta kancil, saya ada motor AFS 414 Legenda tu. Legenda kan, motor Legenda. Okay, sport rim warna putih babe, waktu tu. Alhamdulillah Allah izin. Saya tak ada kereta, saya pinjam kereta beliau. Beliau ada kancil yang mata bulat. Jadi dengan cara jual barang second hand itu, beliau berimpian yang beliau akan buat satu bisnes, yang beliau akan buat satu, dia panggil apa, shopping mall untuk barang-barang digital. Masa itulah beliau bagi tahu kepada saya, aku one day insyaAllah dengan izin Allah akan ada satu shopping mall. Shopping mall tu penuh dengan barang-barang digital, penuh dengan elektronik, penuh dengan phone-phone, aku akan jual benda tu. Tuan dan puan, cerita yang beliau ceritakan kepada saya waktu kita orang susah tu adalah pada tahun 2010. Sekarang ni pada tahun 2019, beliau baru sahaja buka mall beliau, elektronik mall dekat Kota Baru. Nampak tak? So start macam mana? Start jual barang second hand. So that's why dalam masa within like 9 ke 10 tahun, Alhamdulillah, impian beliau jadi kenyataan. Tapi everything start dengan apa? Dengan jual barang second hand. Okay, alright, belajar satu. Itu point nombor satu. Kita ada 6 lagi point. Okay, insya Allah. Berapa orang excited?
bila mendengar jual barang second hand, akhirnya boleh jadi jutawan dan sekarang ni kawan saya generate lebih kurang 2 juta sebulan. Right? Sebulan 2 juta lebih kurang dalam 24 juta setahun lah. InsyaAllah. Dengan izin Allah. Berapa orang yang rasa macam kalau tak tahu nak buat apa, boleh start dengan jual barang second hand. InsyaAllah. Dengan izin Allah. Okay, thank you very much kepada anda yang sedang live dekat Facebook. You are awesome. Dekat IG, anda awesome. Dan kepada anda yang sedang live dekat YouTube, saya suka dekat YouTube sebab apa? Anda less distraction. Anda confirm akan very focused. Betul tak? Okay? So, saya nak anda, bantuan anda supaya sembahkan lagi kebaikan apa yang kita belajar pada malam ni. Klik butang share. Invite sahabat-sahabat yang lain untuk bersama kita live bersama-sama belajar pada malam ni. Boleh-boleh? Right, tu nombor dua. Nombor satu. Nombor dua adalah dengan, are you ready guys? Okay? Kita jadi ejen orang lain. Macam biasa, jadi ejen orang lain. Kalau anda tak tahu nak buat apa, anda jadi ejen orang lain. Cuma saya nak bagi tahu macam mana anda nak pilih company mana anda nak start ni. Macam mana anda nak pilih. Baik, apabila anda jadi ejen orang lain, saya ada satu cadangan kepada anda. Kalau kita jadi ejen orang lain, kita nak jual senang ke kita nak jual susah? Okay, nak jual senang ke susah? Definitely kita nak jual senang, betul tak? Kita tak nak jadi orang yang hari pertama dah down, hari kedua down, hari ketiga down. Tak, kita nak hari pertama kita happy, lepas tu kita make progress, hari kedua happy progress, tiga happy progress, empat happy progress. Kita nak jadi orang macam tu. Sebab apa? Sebab progress equals to happiness. Bila kita happy, kita akan lebih perform, kita akan jadi lebih better. Alright, so that's why saya nak bagi tips kepada anda macam mana nak pilih company untuk jadi agent. Ready guys? Kalau anda ni pemilik bisnes, anda pun tahu, yeah, ada empat rupanya faktor yang menentukan anda boleh decide nak join company ni ke tak nak join. Ada empat faktor. Ready? Faktor yang pertama adalah faktor ready? Saya ingat semua benda ni, alhamdulillah Allah izin, everything tu adalah kepala otak lah. Sebab ni, saya cerita ni based on pengalaman saya. Empat faktor yang menentukan boleh pilih ke tak company tu, nak jadi agent ke tak boleh jadi agent. Faktor yang pertama adalah syarikat itu sendiri. Maksudnya apa? Orang yang ada dalam syarikat itu, siapa owner syarikat tersebut? Akan tentukan sama ada syarikat tu akan pergi jauh atau pergi atau dipanggil cepat syahid. Right? Siapa yang mendirikan bisnes tersebut? Kalau orang yang mendirikan bisnes tersebut, dia bagus, dia ada attitude yang bagus, dia ada misi yang bagus, vision yang bagus, then maksudnya you can fold, anda boleh jadikan dia sebagai mentor, sebagai guru. Bagus. Teruskan dengan syarikat tersebut. Okay? Alright? Itu yang pertama. Syarikat. Tengok syarikat tu kukuh atau tak kukuh. Bagus tak bagus. Founder dia. Dia kena tengok founder. Alright? Jangan sembang tengok benda lain. Tengok founder tu. Atau tengok syarikat tu. Kukuh tak kukuh. Nombor dua. Tengok produk atau service company tersebut. Bagus ke tak bagus? Produk atau service company tersebut. Kalau produk dia biasa-biasa. Cincai dia buat kan. Packaging pun biasa-biasa kan. Ataupun kalau anda tengok pun sama dengan orang lain kan. Forget about it. Alright? Tapi kalau produk atau servis tu bagus, ada USP lain daripada yang lain, okay? Servis tu bagus, ada USP lain daripada yang lain, yes, you can go for it. Itu faktor nombor dua. Faktor nombor satu syarikat, faktor nombor dua produk atau servis, faktor nombor tiga. You ready guys? Untuk anda buat pemilihan nak jadi agent atau tak nak jadi agent, jangan based on dia sembang, anda kena tengok indikator-indikator ini. Nombor tiga. Dia clear dengan plan pemasaran. Company tu, syarikat tersebut clear dengan plan pemasaran dia. Maksudnya apa? Plan pemasaran ni maksud saya macam ni. Kalau anda tanya kepada founder atau anda tanya kepada stockist yang berada dekat atas, yang convince anda untuk join, anda tanya dia, macam mana saya nak buat 1,000 sehari lebih kurang 3,000 sebulan bersih? Tanya dia. So kalau dia tak boleh jawab, maksudnya dia tidak ada clear plan pemasaran. Kalau dia boleh jawab, how to get money, how to buat jualan,
berapa jualan yang saya perlu buat untuk saya dapat certain amount of money. Dia clear dengan plan pemasaran, go ahead, carry forward. You can choose that company. Clear ke tak? Okay? Saya nak bantu anda sekarang ni buat 100 ke 300 ringgit sebulan. Saya bagi tahu ni, kenapa saya bagi tahu ni adalah based on saya punya pengalaman. Saya dulu pun ada masalah yang sama untuk minimum create 100 ringgit sehari. Saya bagi tahu jujur dan ikhlas, saya pengalaman saya sendiri, apa yang saya cerita ni adalah pengalaman saya. Dulu anda nampak dinding ni, dinding ni kan? Dinding ni waktu dulu, waktu saya tak ada duit dululah, Allah izin, masih nak start buat bisnes kan. Dekat dinding ni penuh dengan table-table. Table tu ada tiga. Satu, berapa hari bulan. Dua, target yang saya nak achieve. Tiga, adalah berapa yang di-achieve hari tu. Kerja saya adalah hari-hari tengok kepada target, achieve ke tak target. Alright? Okay? So that's why plan pemasaran is very important. Kalau dia tak clear dengan plan pemasaran, macam mana kita nak clear dengan apa kita nak buat? Faham ke faham? Right ni kalau korang yang founder, yang dengar live, saya punya live ni, kalau anda adalah founder, take note these four things untuk anda tarik agent jadi agent anda. Okay, clear? Nombor satu, syarikat bagus tak bagus, founder tu bagus tak bagus. Nombor dua, anda tengok produk atau servis tu bagus tak bagus. Nombor tiga, plan pemasaran bagus ke tak bagus. Nombor empat. Okay, nombor empat. Yang menentukan boleh decide ke tak nak jadi agent syarikat itu adalah kumpulan. Nombor empat adalah kumpulan. Kumpulan yang akan bantu anda. Meaning to say, stokis ke atas sampai ke bawah. Adakah dia boleh bantu anda? Kumpulan itu very solid or not? Kalau kumpulan tak solid, kumpulan tak bagus, stokis anda tak bagus, ciao awal-awal. Right? Sebab you are wasting your time. Sebab you are trying to make money RM100 je sehari. Tapi kalau kumpulan tu tak boleh bantu anda, you are wasting your time. Clear? Itu cara untuk anda hasilkan 100 ke 300 ringgit sejam atau sehari, right? Menggunakan agent. Clear guys? Thank you very much kepada anda yang sedang live dekat YouTube channel. I love you guys. Dan yang sedang live dekat Facebook, thank you very much. I also love you guys. Dan juga dekat IG. Okay? Right? Saya nak anda klik share supaya lebih ramai orang boleh tengok live kita. InsyaAllah boleh belajar. Okay? So tu nombor dua. Pertama, macam mana nak buat duit? Saya dah cerita kawan saya yang bermula pada second hand sekarang dah buat 2 juta sebulan. Nombor 2, saya ceritakan pengalaman saya sendiri jadi agent online based on 4 faktor tu. Right, clear? Nombor 3 sekarang ni, macam mana nak buat jualan 100 ke 300, bisnes apa yang anda nak buat adalah anda jadi, saya bagi tahu jujur dan ikhlas, jujur dan ikhlas. Sekarang ni apa yang saya akan bagi tahu kepada anda, you need to listen. You need to listen and you need to do. Nombor 3 adalah anda jadi copywriter. Right, anda jadi copywriter. Apa maksud saya copywriter? Copywriter adalah orang yang menulis iklan kepada orang lain. Anda kena faham satu perkara? Okay? Sekarang ni yang boleh membuat jualan kepada si founder-founder, yang boleh buat jualan kepada pemilik-pemilik bisnes adalah bagaimana dia convince orang lain. Betul tak betul? Convince orang lain ni ada dua je, cara je. Satu, cara bercakap. Alright? Badan saya bagus. Alright? Saya boleh selesaikan masalah orang. Pertama, cakap. Nombor 2 adalah yang kita bercakap, instead of bercakap, kita tulis. So, tulis itu namanya copywriting. Jadi, cara nombor 3 untuk anda generate duit adalah dengan jadi copywriter. Copywriter ni, tuan dan puan, bukan cerita tulis biasa-biasa. Dia kena cerita untuk menjual. Ada teknik tak? Ya, ada teknik. Kenapa saya kata copywriter? Sebab tuan dan puan, saya berada dalam digital marketing punya training. Alright, saya jumpa dengan ramai gila business owner. InsyaAllah, so far Fadi Ibu pun dah training lebih kurang 15,000 orang. Every single day, saya mendapat pertanyaan, ada tak orang yang boleh buat copywriting untuk saya? Okay, so go and belajar copywriting dan start. Okay, start untuk provide that service kepada orang lain. Nampak tak? Anda jumpa dengan company, anda pergi Google company atau anda pergi ke fan page company ataupun anda follow founder kepada produk atau service, anda pergi PM atau DM dia orang, bagi tahu, "Hi sis, hi bro. Saya nak tanya. Sis dengan bro nak tak naikkan jualan dengan ada ayat copywriting yang power?" Kalau dia reply nak, then anda bagi tahu saya provide that service. Atau kalau dia kata dia tak percaya dengan anda, anda bagi dulu copywriting free kepada mereka satu contoh. Kalau dia guna bagus,
then anda start ambil project daripada mereka. Nampak? Okay? So, anda start Google lah. How to do copywriting, how to write better, dipanggil how to become a good copywriter, kan? Right? So, boleh jadi anda punya kerja part-time, peringkat awal. Jadi copywriter. Okay? Alright? Clear? Okay, thank you very much kepada anda yang sedang live dengan saya. Okay? So, kalau ada apa-apa soalan, tulis kat bawah so that saya boleh baca dan saya boleh jawab kalau ada soalan nanti. Baik, so tu nombor tiga. Nombor empat adalah kita jadi social media management. Alright? Kita buat manage. Kita manage social media orang. Okay. Saya nak tanya kepada anda lah. Siapa yang sekarang ni yang sedang live dengan saya? Okay. Pernah follow IG Alif Syukri? Pernah follow tak IG Alif Syukri? Okay. Kalau anda tak pernah follow, it's good, it's better lah tak pernah follow IG Alif Syukri kan? Sebab apa, kalau kat situ pun ada banyak benda-benda yang beliau. Anyway, beliau create story supaya orang fall in love atau orang nak tengok beliau. Dan orang akan start beli barang beliau lah. Of course, itu cara yang biasa yang dia akan buat. Cuma, ada cuma, right? Kalau anda pergi ke IG Alif Syukri, kalau anda perasan, okay, IG Alif Syukri, right? IG Alif Syukri sangat tersusun. Cantik gila susunan dia. Okay? Anda rasa dia ada masa ke nak susun semua benda tu? Okay? Ada tak masa untuk dia susun? Dia confirm tak ada masa. Betul tak? Right? So that's why beliau perlukan orang untuk susun semua konten-konten tu bagi pihak beliau. Jadi kalau anda, right, sekarang ni nak cari part time, tak tahu nak buat apa, pergi PM, pergi DM syarikat-syarikat lain, bagi tahu saya boleh manage your social media. Online present you, I boleh tap out everything. Okay? So apa yang perlu anda buat? Anda perlu research je how to become a good social media manager. How to become a good social media manager. Right? Clear? Itu nombor empat. Okay? Kita ada tujuh malam ni saya nak sharekan kepada anda. InsyaAllah. Dengan izin Allah. Nombor lima. Ni baru je orang jumpa dengan saya. Minta lagi. Ini setiap, saya bagi tahu jujur dan ikhlas lah. Kalau anda buat nombor lima ni, anda boleh generate pendapatan yang sangat besar. Right? Nombor lima ni, anda boleh generate pendapatan yang cukup besar. Okay? Alright? Apa dia nombor lima ni? Adalah ads manager. Anda bukan kerja dengan orang, tapi anda jadi manager ads. Alright? Facebook ads ke, Google ads ke, right? Atau Twitter ads ke, tak kisah. Yang penting anda manage ads orang lain. Yang tu, anda boleh charge kalau anda bukan syarikat, anda buat personal, anda boleh charge per company every month about RM1,500 ke RM5,000 sebulan untuk you manage ads orang lain. Tak payah pergi pejabat pun, anda duduk kat rumah anda, kerja anda adalah tengok ads orang lain. Perform tak perform. Right? So, anda buat iklan dan sebagainya. Right? So, anda perlu satu je. Anda perlu masuk ke kelas training macam mana nak buat Facebook ads, macam mana nak Google ads, macam mana nak buat IG ads, right? Anda masuk macam mana nak buat YouTube, right? So anda masuk ke kelas-kelas ni, you get some ideas, anda tahu belajar cara nak cari market yang betul, anda tahu macam mana nak buat media yang betul, macam mana nak tulis copywriting yang betul, anda dah boleh provide service tu kepada orang lain. So can you imagine, katakanlah anda ada 10 company yang anda manage, setiap company bayar lebih kurang RM5,000 untuk anda manage, anda boleh dapat RM50,000. Anda boleh dapat, bukan RM50,000 sebulan sebab anda manage FB ads orang lain. Nampak tak? RM50,000 sebulan daraplah dengan 12. Anda akan boleh dapat dalam 50 darab 12 dapat apa? 60. RM600,000 setahun. So, dengan manage ads orang lain. Okay. Berapa orang yang nak belajar, dia panggil apa, nak tahu, okay, cara macam mana nak manage ads orang lain. Berapa orang yang tahu? Okay. Ada tak yang dekat live dengan saya sekarang ni, bisnes yang dia buat tak jadi-jadi? Okay, mungkin bisnes tak buat jadi, tapi kita boleh buat FB ads, kita boleh buat IG ads, kita boleh buat. Cuma bisnes kita tak jadi-jadi. Sebab apa? Mungkin produk salah, kan? Timing salah, kan? Kita tak cukup kewangan. Jadi apa yang perlu kita buat? Adalah kita bagi servis tu kepada orang lain. Okay, clear? Alright? Okay, baik. So, social media. Kita dah sekarang ni nombor lima. Okay?
kita akan masuk ke nombor 6. Saya bagi tahu malam ni very sweet and simple tapi memberi manfaat. Okay. Anyway, saya bagi tahu sejujurnya kelas, kalau anda nak jadi social media ads manager orang lain atau social media atau copywriter kepada orang lain, paling-paling anda perlukan adalah anda perlukan CJ lah. Alright. Kalau anda kata, oh saya belajar dengan dia ni, orang takkan terima semua benda tu. Orang nak tengok your track record. Anda faham tak? Kalau anda nak ambil servis orang lain, orang tengok track record anda. Track record anda bagus, orang ambil dengan anda. Track record anda tak bagus, orang tak nak ambil dengan anda. Jadi contoh, dekat Funny Evo, kita ada tawarkan digital marketing certification. Maksudnya apa? Kalau anda ambil digital marketing certification, maksudnya anda ni certified digital marketer. Anda boleh buat certification tu dekat Funny Evo. Anda kena contact Funny Evo. Bagi tahu bukan nak join Funny Hacker whatsoever, anda nak join digital marketing certification program. Dekat situ, anda masuk kelas, anda habis kelas tu, anda akan ada satu certificate yang menunjukkan anda ni certified digital marketer. Jadi anda buat apa? Anda cari klien anda, anda boleh tunjuk, ni saya punya track record. Saya adalah certified digital marketer. Saya ni certified copywriter. Saya ni certified Google. Saya certified Facebook. Saya certified database management. Saya certified CRM management. Saya certified chatbot manager. So kalau anda ada certification tu, harga anda akan jadi mahal. Okay, alright. So sama juga, anda kalau yang sedang menonton ni, anda business owner. Kalau anda ni business owner, kalau orang datang nak minta kerja dengan anda kan, atau orang tu nak provide service dengan anda kan, kalau dia kata saya bagus, anda pun rasa macam, ya ke budak ni bagus, betul tak? Tapi kalau dia boleh provide digital marketing certification, that's it, anda pun akan ambil dia, betul tak? Setuju tak? Kalau anda business owner, kalau anda ni sekarang ni adalah founder-founder, kalau orang tu tunjuk certification, anda pun rasa confident nak ambil, betul tak? Alright? Okay, so tu namanya dia panggil apa? Certification, track record. So kalau anda serius nak ambil digital marketing certification, anda boleh contact Funnel Evo, of course. Okay, insyaAllah. Right, DMC. Kimi Kudik. Kimi Kudik kata DMC. Oh, by the way, yang live dengan saya, sebelum saya lupa lah, esok saya akan bersiaran di Malaysia hari ini. Okay, saya akan bersiaran dekat Malaysia hari ini. Jam mungkin dalam pukul 8 ke 9 pagi lebih kurang. So hopefully anda boleh bersedia depan TV3, right? TV3 untuk tengok live dekat Malaysia hari ini esok, insyaAllah. Saya akan bersiaran di Malaysia hari ini esok. Okay, right? So nombor 5, nombor 6. Ready guys untuk anda generate duit ataupun anda generate secara part time tapi boleh hasilkan RM100 ke RM300 sejam atau paling busuk pun sehari lah. Kenapa saya buat dulu, waktu saya first buat dulu, kerja saya adalah saya akan target macam mana pun paling busuk saya akan dapatkan RM100 sehari. Itu kerja saya dulu lah. Tak ada orang yang suruh saya buat sendiri-sendiri sebab saya tahu saya perlu hidup, saya perlu bina keluarga, saya perlu beri duit kepada isteri saya perlu bayar apa yang perlu dibayar, saya kena cari RM100 sehari macam mana sekalipun. So memang saya tampar dekat dinding saya tu, saya tak ada gambar lah sebab dulu waktu tak ada duit dulu saya pakai telefon Nokia je. Nokia yang tak boleh ambil gambar tu. Jadi saya tak boleh ambil gambar zaman-zaman dulu. Okay, sekarang ni kita boleh ambil gambar kan? Betul tak? Dulu tak ada duit, pakai telefon Nokia tu je. Okay, yang klik-klik tu keluar apa dia panggil? Boleh buat torchlight tu kan? Itu yang saya pakai dulu. Waktu tak ada duit, masa nak buat. Tapi anyway memang saya tampar dekat dinding tu. RM100 minimum sehari. Sebulan mesti dapat RM3,000 by hook or by crook. Daripada situlah saya double up jadi RM5,000, jadi RM10,000 sebulan, RM15,000 sebulan, RM20,000 sebulan, RM50,000 sebulan, RM100,000 sebulan. Sampailah, Alhamdulillah Allah izin sekarang ni, tak payah sebutlah. Tapi Alhamdulillah Allah izin. Semua tu dengan izin Allah. Kalau sebutkan dia ada faktor-faktor lain yang tidak berapa nak bagus. Especially kita kena jaga ni kan. Right, insyaAllah dengan izin Allah. Anyway, itu bukan duit kita, itu duit orang lain yang Allah letakkan kita sebagai penjaga dulu sekarang ni. Sebab apa? Kadang-kadang duit yang anda ada tu, dia panggil apa ayat dia, guru saya ajar saya, milik kita tapi bukan rezeki kita. Perasan tak? Kadang-kadang duit tu duit anda, milik anda, tapi rupanya anda nak bagi sedekah pada orang lain, milik anda tapi bukan rezeki anda.
Itu Allah yang tentukan. That's why jangan risau pasal rezeki. Jangan takut pasal rezeki. Jangan takut pasal duit. Allah dah atur everything. You just need to do apa yang perlu anda buat sekarang. Dan buat dengan baik, dengan bersungguh-sungguh. InsyaAllah, Allah akan datangkan rezeki tanpa punca yang disangka-sangka. Alright? So, nombor 6 adalah anda ajar skill yang anda tahu. Ajar skill yang anda tahu. Apa yang anda tahu sekarang ni? Apa yang anda reti buat? Ajar orang. Okay? Contoh, anda tahu main music. Main music, main gitar. Ajar orang macam mana nak main gitar. Alright? Daripada situ anda charge. Okay? Ada orang, Alhamdulillah Allah izin, Tim Fanivo, tiba ada seorang ni memang minat sangat menulis lagu. Masya Allah. Jadi saya kata apa? Nama beliau Tasha. Saya kata, Tasha tanggungjawab untuk tulis lirik Final Evo. Lagu Final Evo. Tolong doakan supaya keluar lagu Final Evo yang boleh menjuarai juara lagu. Okay, saya beritahu kepada Tasha. Tasha, tulis lirik untuk lagu Final Evo. So, Tasha dah tulis dan Tasha dah bagi pada saya. Saya tanya Tasha belajar daripada siapa? Beliau belajar daripada somebody. Dan rupanya somebody tu sangat suka tulis lirik lagu. Nampak tak? Beliau ajar balik apa yang beliau suka buat. So, just teach skill your skill kepada orang lain. Anda kena ingat, tulis dekat komen dekat bawah. Sampah bagi anda, emas bagi orang. Kena ingat tu. Skill anda yang anda tahu, contoh main gitar. Takkanlah tak reti main gitar. So, anda rasa macam sampah gila nak belajar main gitar. Ingat eh? Sampah bagi anda, emas bagi orang. So, ajar orang lain skill anda, right? Kalau anda pandai mendandan, kan? Jadi mak andam ataupun jadi, dia panggil apa? Apa nama dekat. Mua. Jadi mua, anda pandai. Buat kelas, buat mua, kan? Alright? Atau kalau anda ada skill, okay? Anda pergi ke freelancer.com. Freelancer.com. Pergi ke freelancer.com. Anda boleh provide anda punya skill tu. Hey, siapa nak upah saya sekian-sekian-sekian, saya akan provide servis tu kepada anda dengan harga $100 contoh. $100 babe, RM400 jual servis ke US dollar, ke market luar. Atau anda boleh, ada orang skill dia apa tau, bawa kereta, dia bawa Grab, boleh dapat duit, betul tak? Sekarang ni mungkin tahun depan akan ada industri motor pula. Reti bawa motor, boleh buat duit. Bawa Food Panda ke dan sebagainya. So, teach. Itu kalau kita guna skill. Sekarang ni, teach your skills. Ajar balik skill yang anda tahu kepada orang lain. Tengok eh. Ingat eh, sampai bila-bila. Dia panggil sampah bagi kita, emas bagi orang. Okay, insyaAllah. Saya jumpa ramai orang yang dia ajar balik skill dia. Ada orang dia pandai bercakap. Jadi, dia buat kelas untuk bercakap. Ada macam tu, kan? How to speak. Ada orang dia pandai bahasa Inggeris. English. Dia ajar balik, dia buat kelas bahasa Inggeris. Dia boleh buat duit, zero cost. Alright, okay. So, itu nombor 6. Sekarang kita masuk ke nombor 7 dan yang terakhir. Okay, alright. Ready guys? Yang terakhir untuk malam ni, insyaAllah, semoga walaupun kita live pendek, tapi dia boleh memberi manfaat, beri idea kepada anda. Idea itu yang penting, idea itu yang rezeki. Daripada idea itu boleh datangkan duit kepada kita. Betul-betul? Right? Thank you very much kepada anda yang sedang live dekat YouTube channel yang agresif gila-gila, komen kau-kau dekat YouTube sekarang. I love you guys. Right? By the way, siapa yang belum register ke seminar Rahsia Sales Online, alright, anda boleh register kita punya website. Okay? Anda boleh pergi ke funnelevo.com dan anda boleh register di situ. Kita masih lagi tinggal a few tempat lagi yang kita belum pergi lagi. Okay? Kita ada Kuala Terengganu, kita ada Soya Petani dan kita ada dekat Shah Alam Pisyo. Ada tiga lagi. InsyaAllah. So, register dekat funnelevo, funnelevo.com. Pergi ke situ, akan ada satu banner. Klik kat banner tu dan anda boleh terus register untuk lokasi-lokasi yang anda nak. Ada tiga tempat lagi. InsyaAllah. Kita akan sambung belajar dekat Rahsia Sales Online. Okay? Baik. Nombor 7 adalah anda boleh jadi affiliate kepada orang lain. You just, apa panggil? Anda tak perlu pun ada barang. Anda jadi affiliate kepada orang lain. Okay? Macam mana anda jadi affiliate orang lain? Cara dia adalah
anda pergi, kalau anda nak jual barang ke international level, anda pergi ke clickbank.com, clickbank.com, clickbank. Kat situ anda pilih je produk mana-mana, e-book ke apa, anda jual balik kepada orang, anda akan dapat commission. Saya dedahkan satu lagi, saya cakap laju gila malam ni kan. Ada satu lagi cara adalah anda jadi affiliate kepada hosting company. Okay. Anda, oh dah ada orang tahu, Subri Design. Saya buat printing, siapa nak belajar boleh PM saya. Woi, terus jual Subri. Bagus. Very aggressive. Okay. Right. Saya terinspirasi. Terima kasih Tuan Sharing. Okay. Baik. So, affiliate ni anda boleh pergi ke clickbank.com. Anda juga boleh jadi affiliate. Saya nak bocorkan satu rahsia. Affiliate yang sangat mahal dibayar. Kalau anda boleh jual satu, anda akan dibayar $100. Okay. Ni saya buat dulu. Ni kerja yang saya buat dulu lah. Saya jadi affiliate kepada hosting company. Anda pergi let's say bluehost.com. Cuba type BLUHOST. Bluehost.com. Anda jadi affiliate kepada Bluehost. Seorang buka hosting dengan anda, anda dibayar $100. RM400. Bayangkan kalau anda boleh jumpa 10 orang je beli hosting daripada anda. Link anda tu, anda boleh buat RM4,000. Berapa orang yang anda perlu jual? 10 orang saja sebulan. Dapat 10 orang, dapat RM4,000. Masya Allah. Ada banyak lagi cara untuk anda buat. Contoh affiliate lagi. Anda pergi ke cari AliExpress. Okay, cari AliExpress. Type AliExpress. Anda type perkataan dropship. Okay, jadi dropshipper orang lain. Anda jual balik barang orang lain. Contoh, kalau anda perasan, anda buka dekat Lazada, anda type apa, akan ada keluar produk, this product from China. Maksudnya apa? Maksudnya dijual dekat Malaysia tapi produk dekat China. Adakah dia simpan barang tu dekat warehouse dia? Tak. Bila orang order, baru dia order. Maksudnya apa? Dia pun jadi affiliate pada orang lain. Boleh buat duit tak? Boleh buat duit. Okay? Itu cara nombor 7. Saya bagi extra nombor 8 malam ni. Okay, boleh-boleh. Are you ready guys? Nombor 8 adalah anda jadi peniaga di Shopee, di Lazada. Okay? Jadi affiliate atau jadi agent orang lain atau jual barang-barang kan? Jual dekat Shopee dan Lazada. Saya ada seorang team Fun Evo. Tadi waktu meeting tu saya nampak macam ada baju. Dia letak baju dekat tepi meja meeting tu. Saya kata kepada beliau, eh ni barang barang apa ni kan? Baju t-shirt. T-shirt Star Wars kan? The Last Jedi kan? Tak ingat lah Star Wars yang akan keluar ni kan? Dia kata, eh baju saya. Dia kata. Saya kata, eh baju kenapa banyak sangat baju ni kan? Kenapa baju Star Wars? Saya kata, oh saya jual dekat Lazada. Dia kata, eh jual dekat Lazada kan? Dia kata, sekarang kan trend Star Wars dah nak keluar. Jadi orang pun nak beli baju Star Wars tu. Star Wars punya movie, peminat fan base dia minat gila dengan Star Wars. Dia nak beli baju Star Wars. Dia pakai baju Star Wars. Jadi apa yang saya buat adalah beliau pergi tempah baju. So cost lebih kurang dalam RM15 untuk buat baju, lebih kurang RM20. Berapa dia jual? Dia jual RM50 dekat online. Okay. Orang beli tak? Orang beli. Macam contoh Demam Avengers hari tu. Ingat tak? Demam Avengers nak keluar. Orang pun buat baju Avengers, cetak baju Avengers sendiri, jual RM50. Modal dalam RM15, RM20. Boleh betul tak? RM30. Sehari yang buat iklan, tekan iklan dekat Lazada lah. By right, kena tekan iklan dekat Lazada. Sehari boleh jual 10, RM30 untung. Kan? Dapat tak RM300 sehari? RM300 sehari dapat 30 hari, RM9,000 sebulan. Siapa nak bagi RM9,000 sebulan? Okay? Alright? So, itu 8 cara. Sebenarnya 7, tapi saya bagi 8 cara bagaimana untuk anda menjana pendapatan RM100 ke RM300 sejam atau paling busuk sehari secara part-time tanpa mengganggu gugat. Right? Apa sahaja pekerjaan anda sekarang. Okay? Right? Macam mana nak jual barang kat Shopee dan Lazada? Buka account dekat sana. Macam ni lah, very simple. Saya tak nak ajar step by step. Anda pergi cari, ada satu video saya, kalau silap saya, dekat Facebook saya. Fadi Ghazali punya Facebook. Cari live saya yang lama-lama dulu. Saya cerita step by step macam mana nak jual dekat Shopee. Okay? Right?
InsyaAllah buka account dekat Shopee untuk jadi seller kat situ. Very simple. Shopee atau Lazada sama, dua-dua sama. Lebih kurang lah. Tak sama pun lebih kurang. Okay, alright. So, semoga live malam ni membantu anda. InsyaAllah. Ingat, esok saya akan live di Malaysia hari ini. Malaysia hari ini lebih kurang pukul 8 pukul 9 malam. Okay, so stand 8 ke 9 pagi. Bukan malam. 8 ke 9 pagi. MSI hari ini esok. InsyaAllah dengan izin Allah. Kalau Allah beri kesihatan, kebaikan, sama-sama kita boleh belajar esok hari. So stay tune guys esok hari. InsyaAllah. Dan semoga 8 tips yang saya berikan pada malam ini boleh membantu anda. 8 tips yang saya berikan kepada anda malam ini boleh bantu anda untuk kickstart your online business. Right? Boleh bantu anda untuk generate duit, untuk diri anda, keluarga anda. Paling penting untuk bantu ummah. Ingat, kalau kita bantu diri kita je, Allah akan cakap apa tau? RM5,000 cukuplah untuk kau kan? Sebab apa kau nak makan bagi anak bini? Bolehlah RM5,000. Tapi kalau anda fikir, ya Allah ni untuk saya, keluarga saya dan untuk ummah. Kalau kita masukkan ummah dalam kita punya doa, Allah most probably lebih kurang macam ni lah. RM5,000 untuk kau cukuplah. Tapi kalau untuk ummah, RM5 juta pun belum tentu cukup. Jadi Allah akan beri lebih kepada kita kalau doa kita tu untuk, bukan untuk diri kita je, tapi untuk keluarga dan untuk ummah. Saya doakan anda dimurahkan rezeki semudah-mudahnya, dipermudahkan urusan oleh Allah SWT semudah-mudahnya. Hari ini adalah perjuangan, esok adalah pengharapan, lusa adalah kemenangan kita semua insyaAllah. Jumpa anda di angkasa kejayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Saya tutup satu-satu dulu eh. Saya tutup pertama sekali, saya tutup di Facebook. Assalamualaikum. Sekarang kita tutup dekat YouTube, right?